Ini kenapa kamu susah kehilangan berat badan. Sebuah studi oleh para peneliti dari Mayo Clinic menunjukkan jenis bakteri tertentu dalam usus kita dapat mempengaruhi penurunan berat badan. Studi ini menemukan bahwa mereka yang berhasil menurunkan berat badan memiliki banyak bakteri yang disebut Vascolartobacterium dalam usus mereka, sementara mereka yang tidak memiliki bakteri berlimpah bernama Dialyser. Bakteri usus memecah bagian makanan yang biasanya tidak dapat kita cerna. Ketika ini terjadi, bakteri menciptakan kalori ekstra bagi tubuh kita untuk dicerna, yang menghasilkan dorongan kalori. Para peserta dilacak selama 3 bulan, di mana mereka harus mengikuti diet rendah kalori dan didorong untuk berjalan 10.000 langkah sehari. Para peneliti yang terlibat dalam penelitian itu mengatakan kepada NPR bahwa orang yang kehilangan setidaknya 5% dari berat badan mereka memiliki bakteri usus yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang tidak kehilangan 5% dari berat badan mereka. Bakteri Vascolartobacterium sebelumnya telah dikaitkan dengan penambahan berat badan dalam penelitian yang melibatkan tikus gemuk. Para peneliti Mayo mengatakan penelitian mereka menunjukkan Vascolartobacterium dapat meningkatkan efek gaya hidup dan perubahan pola makan terhadap penurunan berat badan. Namun, Kashyap menambahkan bahwa mungkin ada berbagai jenis bakteri yang dapat mempengaruhi diet juga.